Siapakah khulafa setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam? Bila mana kita berbicara tentang para khalifah yang menggantikan kepimpinan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan kepimpinan setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, akan ada orang-orang yang memimpin mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam selama 30 tahun. Beliau bersabda, al khilafatu ba'di 30 sanah, kepimpinan setelah aku adalah 30 tahun. Setelah itu adalah kekuasaan dan kerajaan yang seseorang bila mana memegang kepada kuasanya tidak akan dilepas mulkan adzuran. Maka baginda Rasulullah setelah wafat bulan Rabiul Awal, dan juga diteruskan kepimpinannya oleh Sayyidina Abu Bakar 2 tahun lebih, oleh Sayyidina Umar lebih kurang lebih daripada 10 tahun, oleh Sayyidina Uthman hampir 13 tahun, disempurnakan dengan Sayyidina Ali 4 tahun lebih, sehingga Sayyidina Ali yang terbunuh di bulan Ramadan oleh seseorang yang digelari oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam asykal awwalin wal akhirin, orang yang paling celaka daripada umat terdahulu dan umat akhir zaman, ada dua orang. Yang pertama adalah yang menyembelih ontanya Nabi Saleh, yang kedua orang yang memukul engkau wahai Ali sambil dipegang kepala Sayyidina Ali oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sehingga darah keluar daripada kepalamu membasahi kepada janggutmu. Demikian kata Nabi, orang yang paling celaka. Kata baginda Rasulullah, orang yang membunuhnya adalah seorang yang beribadah kepada Allah, orang yang membunuh kepada seorang sahabat yang merupakan menantu Rasulullah, yang digelari oleh yang digelari sebagai Babu Madinatul Ilm, pintu kota ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menantu Rasulullah, sepupu Rasulullah, orang yang mengorbankan nyawanya dengan tidur di katilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang diridhai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang digelari oleh Nabi orang yang disayang oleh Allah dan Rasulnya, dan dia sayang kepada Allah dan Rasulnya, Ali bin Abi Thalib. Orang yang gelarannya begini dibunuh oleh seorang khawarij, ahli ibadah juga, beriktikaf di masjid sambil menyimpan pedangnya di dalam. Oleh sebab yang demikian, bila mana ibadah yang dilakukan oleh seseorang tidak berpaksikan dengan pegangan dan pedoman yang benar, dengan sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa Rasulullah, maka dia kononnya seakan-akan memperjuangkan kebenaran walaupun mereka berada di dalam umgil dalal, berada di dalam hujung kesesatan yang diyakini sebagai kebenaran olehnya disebabkan berdiri dengan landasan yang salah, maka tindakannya pun juga akan salah. Demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menjelaskan tentang kepimpinannya selama 30 tahun, diakhiri oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang meninggal di bulan Ramadan, sementara baginda Rasulullah meninggal di bulan Rabiul Awal. Maka antara Ramadan dengan Rabiul Awal lebih kurang 6 bulan untuk melengkapkan jumlah 30 tahun, disempurnakan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang pada akhirnya turun beliau daripada kepimpinan, lengkaplah ketika itu 30 tahun. Ini adalah bahagian daripada makna khilafah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mengikut cara pegangan baginda Rasulullah daripada 4 khalifah dan disempurnakan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Maka dengan demikian, ini salah satu makna al-khulafa. Makna yang lebih general kepada khalifah adalah orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, daripada mereka para ulama yang terkemuka sekali, karena mereka yang lebih tahu tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan demikian, baginda Rasulullah mengisyaratkan di dalam hadisnya agar supaya umatnya yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah untuk tidak jauh daripada ulama, untuk mereka hampir dan dekat dengan orang-orang yang berilmu. Kata baginda Rasulullah, alaikum bisunnati, yakni sunnahnya Nabi, cara
sejarah bawaan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peninggalan dan prinsip ajaran syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian khulafa yaitu para khalifah Rasulullah daripada para ulama yang mereka pada hakikatnya adalah pewaris kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.